แบบไม่สวยสำหรับทุกคนหรือไม่โดนใจสวยมากแล้วเราไม่เคยมีหน้าแบบนี้เนาะPasti beberapa dari kalian ada yang mikir kalau Pi itu beneran nenek-nenek. Benernya kakak yang tadi itu masih muda, cuma dia tuh ngalamin penuaan dini. Makanya dia melakukan operasi plastik itu untuk mengatasi permasalahan di kulitnya yang emang sebenarnya itu mungkin disebabkan oleh sindrom ya. Sebenarnya ada beberapa sindrom penuaan dini. Kemungkinan kakaknya itu ngalamin kutis laksa, di mana kulit dari pengidapnya itu mengalami pengenduran dan gak elastis guys. Sebenarnya sindrom ini gak bisa dicegah, tapi aku bisa ngasih sedikit tips ke kalian, gimana sih caranya untuk mencegah penuaan dini? Cara tersulit, susah banget dilakuin banyak orang. Kalian harus hidup sehat, kalian harus atur pola makan, gaya hidup, harus rutin olahraga. Atau kalau kalian pengen cara gampangnya adalah kalian harus udah mulai rutin konsumsi antioksidan. Buat yang belum tahu, ada suplemen yang dikenal sebagai king of antioksidan nih, namanya astaxanthin. Kalian bisa minum astaxanthin buat cegah tanda-tanda penuaan dini kayak flek, kerutan. Semoga bermanfaat.